kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bodang, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Ustadz Karyawan SMP Negeri 1 Bodang, dan yang kami banggakan para panitia pemilihan calon ketua OSIS, dan tak lupa juga teman-teman siswa dan siswi SMP Negeri 1 Bodang yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hazir dari Kalima, selaku Sekretaris KPU memberikan laporan kinerja kami sebagai panitia pemilihan ketua OSIS selama ini. KPU telah melaksanakan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, yaitu penetapan panitia pemilos dan review dari Bapak Sutrisno selaku pembina kami. Setelah itu, pendaftaran calon ketua OSIS. Buat kalian semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channel Guru Besok.